yang masalah bab teks kata lon tulis hebat dak bab teks lon tulis mati lon tulis dengan hukum nya pergi lukro juga bek payah kok bek kok kena pakai tu tak teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wa husulul maqsudi min syar'il hukmi qad yakunu yaqinan kal milki fil bai'i li'annahul maqsudu min syar'il bai'i wa yahsulu minhu yaqinan wa qad yakunu dhanan kal in dhijari fil qisasi li'annahul maqsudu min syar'il qisasi yahsulu minhu dhanan fa innal mudani'ina fa innal mudana'ina anhu aqsaru minal muqdimina alaihi wa qad yakunu muhtamilan kahtimalin tifaihi imma sawa'an kal inzijari fil haddil khamri ala tanawuliha li'annahul maqsudu min syar'il haddi alaihi wa husulul inzijari minhu wa intifa'uhu mutasawiyani bitasawil mumtani'ina antanawuliha wal muqdimina alaihi fima yadharu lana au marjuhan li'arjahiyatin tifa'ihi katawaludi finikahil amati li'anahu huwa al-maqsudu min syar'in nikahi wa intifa'uhu fin nikahiha arjuhu min husulihi. Dan bermula hasil hikmah. Dari apa hasil daripada mensyariatkan hukum itu? Kadang-kadang ada ianya hasil hikmah, itu hasil yang yakin. Seperti hikmah milik pada jual beli. Li'anahu, karena ianya hikmah milik itu karena bahwa sesungguh dianya milik itu hikmah daripada mensyariatkan jual beli. Dan hasil ianya milik daripadanya jual beli hal keadaan yakin atau pada yakin. Dan itu kadang-kadang ada ianya hasil hikmah itu hasil yang dhani, seperti mencegah pada hukum qisas. Li'anahu, karena bahwa dianya qisas itu karena bahwa sesungguh dianya mencegah itu hikmah daripada mensyariatkan hukum qisas. Dan hasil ianya mencegah minhu daripada qisas danan hal keadaan dan. Karena bahwa sesungguh orang
karena bahwa sesungguh orang yang menadi, karena bahwa sesungguh orang yang menadi daripadanya kisah itu lebih banyak daripada orang yang tiada menadi atasnya kisah. Dan itu kadang-kadang ada ianya hasil hikmah, itu hasil yang 50-50 muhtamal, sama ihtimal, kemungkinan, sama kemungkinan ternafi, sama kemungkinan ternafinya hasil hikmah. Adakala 50-50 muhtamilan, adakala sawa'an, sama-sama. Seperti mencegah pada had minuman miras di atas mencapainya sama. Lianahu, karena bahwa sesungguhnya mencegah itu hikmah daripada mencari akan had alaihi di atasnya sama. Dan bermula hasilnya mencegah daripada khamat, dan ternafinya mencegah itu sama-sama, dengan sebab sama-sama orang yang menaati atau orang yang tertegah daripada mencapai khamat, atau orang yang menaati daripada tanawur mencapai khamat, dan orang yang tidak menaati atasnya tanawur. Pada ma yang zahir ianya ma lana bagi kita, atau bukan sama, atau marjuhan lemah, garis miring 25%, karena kuat ternafinya hasil hikmah, seperti keturunan tawalud beranak, atau keturunan pada menikahi ammah budak perempuan. Karena bahwa sesungguhnya dianya tawalud itu hikmah daripada mencari akan nikah, dan bermula ternafinya nya tawalud pada menikahi ammah itu lebih kuat daripada hasilnya tawalud. Sambungan video yang sebelumnya, wa husulul maqsudi min syar'il hukmi qad yakunu yaqinan. Hasil hikmah daripada mencari akal hukum kadang-kadang hasilnya yakin, seperti contoh hikmah milik pada jual beli. Jadi begini caranya, cara memahami matan ini. Hikmah maksudkan di belakang, maksud di sini adalah hikmah. Jadi hasil hikmah daripada mencari akal hukum ada empat. Qad yakunu, kadang-kadang hasil hikmah itu yakin. Pertama itu ya yakin. Jadi begini, hikmah daripada mencari akal hukum hasilnya ada empat pembagian. Pertama yakin. Contoh seperti milik, hikmah milik pada jual beli. Karena kata milik ini adalah hikmah daripada mencari akal hukum jual beli, dan hasilnya secara yakin
hasilnya hasil milik secara ya yakin. Karena syarat daripada jual beli kan milik. Kalau bukan milik kita, maka tidak sah jual beli. Ya, jadi hukum di sini adalah sah jual beli atau boleh jual beli atau halal jual beli. Hikmah iaitu milik, sedangkan ilat iaitu berhajat kepada jual beli. Jual beli kan hajat, perlu dalam kehidupan kita ini. Jual beli itu memang dibutuhkan, perlu. Jadi hukumnya halal jual beli, ilatnya itu perlu berhajat kepada jual beli, sedangkan hikmahnya iaitu milik. Ini milik ini hasilnya 100%, karena tanpa milik jual beli tidak sah. Itu yang pertama. Di depan lagi wakaf yakunu tanah. Yang kedua iaitu hikmah, hasil hikmah daripada mensyariatkan hukum kadang-kadang ada secara zan. Itu yang kedua, iaitu secara zan 75%. Secara dugaan 75%. Contohnya seperti hikmah mencegah pada fisas. Seperti hikmah mencegah pada fisas. Karena mencegah ini adalah hikmah daripada mencariatkan hukum kisas. Hasilnya cecaratan 75%. Alasan hasilnya secara 75%, alasannya begini, karena orang yang menaati hukum kisas ini 75% daripada orang yang tiada menaati. Begini, orang yang menaati hukum kisas, hukum pembunuhan ini 75%, sedangkan orang yang tidak menaati 25%. Makanya hikmah ini hasilnya secara dan secara dugaan yaitu 25%. Depan lagi wakaf yang dulu, kadang-kadang hasil hikmah ini, hasil hikmah daripada mensyariatkan hukum, hasilnya secara muhtamilan. Ini muhtamilan ini kemungkinan iya, kemungkinan bukan, kemungkinan sebut, kemungkinan ternafi. Jadi kemungkinan ini ada dua. Ada kemungkinan 50-50, 50-50. Ada kemungkinan 25%, sedangkan kemungkinan tidak terjadi 75%. Makanya di sini wakar yakunu muhtamilan ka ihtimali intifaihi, kemungkinan hasil 50 sama seperti kemungkinan ternafi, tidak hasil. Jadi kemungkinan hasil 50, kemungkinan tidak hasil hikmahnya 50. Ini yang ketiga. Makanya yang ketiga, hasil hikmah daripada mencari akal hukum 55% hasilnya, sedangkan 50 lagi tidak hasil. Contoh seperti hikmah pada mencari akal, seperti hikmah pada mencari akal, seperti hikmah mencegah pada mensyariatkan hukum hakamah, hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Alasan mencegah ini ialah maksud, iaitu hikmah daripada mensyariatkan hukum al-khamah, iaitu hukum miras, minuman miras. Hasilnya, hasil mencegah daripada hukuman khamah, hukuman minuman miras, hasil mencegah dan tidak hasil mencegah, kedudukannya sama. Jadi syariat mensyariatkan hukuman terhadap
orang yang minum khamar, hikmahnya, hasil hikmahnya 55%, hasilnya 55%. Sedangkan 55% lagi tidak hasil hikmah ini. Jadi hukum hak khamar ini hukumannya itu cambuk 40 kali, jilid 40 kali bagi yang meminum minuman keras. Ini hikmahnya, hasil hikmahnya 50-50, hasil hikmahnya 50%, sedangkan tidak hasil hikmahnya 50% juga, itu 50-50 antara hasil dengan tiada hasil 50-50. Alasannya begini, dengan sebab orang yang menaati hukum, orang yang menaati hukum had khamar 50%, sedangkan yang tidak menaati hukuman had miras 50%. Jadi yang menaati 50%, yang tidak menaati hukum ini 50%. Ini surahnya pada zahir kita ya. Ini pada zahir kita, maksud pada zahir kita ini nisbah yang kita temui. Jadi yang kita temui di dunia ini, pada zahir kita itu nisbah kepada dunia. Orang yang menaati hukum miras 50%, sedangkan yang tidak menaati juga 55%. Jadi imbang. Ini contoh, ini yang ketiga, hasil hikmahnya 50-50 50%, sedangkan tidak hasil hikmahnya 50%. Seterusnya marjuhan. Ini yang marjuhan. Kadang-kadang ada kala, atau ini dia marjuhan di atas kepada kalimat sawaan di belakang. Ini di atas kepada sawaan di belakang. Jadi muhtamilan adakala sawaan 50-50, atau marjuhan lemah ini 25%, hasil hikmahnya 25%, sedangkan tidak hasil hikmahnya 75%. Jadi lebih kuat hikmahnya tidak hasil, sedangkan hasil hikmahnya lemah 25%. Seperti contohnya beranak mencari keturunan, soal tawaluk, soal anak pada menikahi budak. Jadi kalau ada syarat, ini kita jelaskan dulu tentang hukum menikah dengan amat. Apa boleh hukumnya dalam Islam menikahi budak perempuan? Boleh, tapi kalau ada syarat-syaratnya. Salah satu antara syaratnya, kita takut berzina. Ini takut berzina bukan omongan di mulut, tapi memang ada karina-karina. Seperti contohnya, kita hidup dalam tempat yang tempat pelacur lah, ataupun tempat-tempat yang mudah untuk kita berzina. Ini kalau kita takut berzina, itu salah satu syarat untuk boleh menikahi budak perempuan. Yang kedua, tidak ada mahar, tidak cukup mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Jadi kalau menikahi budak perempuan cukup, maharnya cukup, tapi untuk menikahi perempuan yang merdeka tidak ada mahar. Ya, tidak ada mahar dan kita takut berzina, ini adalah bagian syarat daripada menikahi budak perempuan. Makanya boleh, kalau ada syarat boleh menikahi budak perempuan, tapi yang bermasalahnya nanti anak kita jadi budak. Soal tawaluknya yang menjadi hikmah di sini kan tawaluk. Hikmah hasil tawaluk pada menikahi budak ini, hasil tawaluknya 25%, sedangkan tidak hasil tawaluk lebih kuat, itu 75%. Lebih kuat tidak hasil, lebih kuat anak itu menjadi budak, bukan dinisbahkan kepada kita.
75%, 75% anak itu dinisbahkan kepada tidak dinisbahkan kepada kita. 75% tidak dinisbahkan kepada kita. 25% dinisbahkan bagi kita. Makanya menikah dengan budak dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, berarti anak itu budak, bukan merdeka. Jadi sekali lagi kami ambil kesimpulannya, soal hikmah al-munasib ini kan jalan untuk mencari ilah, atau metode-metode mencari ilah. Al-munasib adalah bagian daripada metode-metode mencari ilah, cara-cara mencari ilah. Al-munasib ini sifat munasib ini menghasilkan hikmah. Jadi hikmah yang hasil ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, hasil hikmahnya yakin. Kedua, hasil hikmahnya dah 75%. Ketiga, hasil hikmahnya muhtamilah, iaitu syok, bahasa lain syok, atau 50-50, 50-50. Keempat, hasil hikmahnya 25%. Empat pembahagian lah. Tiga tu kamu ulang. Wahusulul maksud, bermula hasil maksudnya. Maksud ini hikmah. Petua lagi kebaliku, maksudnya hikmah. Kamu orang, jadi hikmah daripada gesyariatan tabah-tabah hukum, hasil ini kadang-kadang naik yatin, naik amdan, naik muhtamilan. Muhtamilannya naik dua. Nah yang sawaan-sawaan 50-50, 50-50. Nah yang marjuhan lemah 45%. Ya, timak tu. Kadang wakat yakunu itu. Kadang-kadang hasil hikmahnya na secara yakin. Sebagai contoh milik bak jual beli. Nyo miliknyo hikmah. Kamu kah hukum jual beli ji, iaitu boleh halal jual beli. Sedangkan ilah ji boleh ke jual beli. Tanyanya barang-barang membutuhkan jual belinya boleh, hajat yang ilah ji. Sedangkan hukum halal jual beli. Yang je kehikmah ji milik. Nyo miliknyo hasil ji yakin tutup poten. Hasil hikmah miliknyo tutup poten. Pakon kan satu poten menjual beli kon milik roh Cik Hansa. Ina sudah berdua barang, tapi kon milik roh barangnya insah jual beli. Kau ha? Maka hasil ini satu poten. Jelas kan? Ke? Eh, paham-paham ha? Cuba lagi ada. Iku jula. Ke? Wakat yang kudu dana. Kadang-kadang hasil hikmah haji, hikmah daripada syariat kata pertama hukum, hasil ji secara tak 75%. Lagi contoh hikmah mencegah bahukum kisah. Kamu apa? Hasil hikmah mencegah daripada bahukum kisah, hasil ji secara tak. Pakon hasil secara tak. Karena orang yang menegah, yang tertegah roh daripada kisah lebih luar daripada orang yang mengerjakan kerja. Makanya betap tabuh makna dengan takib dia dia banyak lagi oleh makna itu. Orang yang taat hukum kisah lebih luar daripada orang yang hanya taat hukum kisah. Hukum dilah lagi antara kan. Cikalah itu. Orang yang taat tentang hukum kisah tu lebih luar dengan orang hanya taat. Lebih luar orang yang taat. Karena kisahnya konceh-ceh itu. Tapi kalau mati, ya mati itu. Kamu kan kena hukum pancung itu, mati saja. Yang jelas, nyawa bayi nyawa. Maka dia uyo. Kamu kan, yo. Kamu kan, tertegah mencegah. Nak bet terjadi pembunuhan itu. Jadi, pakon kekuat waktu hikmah gecari akal hukum kisah le Allah. Karena hikmah ini ngak
tercegah dia. Ngat tu kena ngat bet mudah tapoh-poh yang Allah. Barang bet mudah apa kena tapoh tu. Bet mikir kibar mangat poh tu. Kamu orang hukuman ni parah aku. Mati ke maka tengok juga mati. Ya, hasil hukuman ni 75%. Karena ni jamu tu koino, ni no hasil dah. Kamu orang jamu. Wate sana Islam, wate kuat Islam jamu. Punya jamun, punya awak, berkena pembunuhannya, urung lebih dia hana awak telah berkena, hana mengurusan dengan pembunuhan tu, hana. Kamu kata, 75% dia hana. Kamu kata, 25% dia najib, walaupun dia hukum kisah, yang pembunuhan najib, tapi 25%. 75% dia hana. Kamu, maka ji, berkena mencegahnya, je kehikmah hukum ji wajib kisah kanya ke yang hukum ji air lagi pun poh sengaja lagi bermusuhan macam mana hukum kisah pun wajib hukum kisahnya pun hukum kisah iaitu kisah tak poh ke maka dia wajib mati je ya kamu ke hukum kisah hukuman kisah kamu ke mak nyawa beri nyawa ke air lagi pun pakon kena hukuman kisah dia atau pakai wajib kisah dia karena tak pokok secara sengaja lagi bermusuhan yang alasan hikmah ni tu pun hikmah hukum kisah pun hikmah hak kisah syariah ke hak kisah pun hikmah ni iaitu ngat mangat tercegah ditanya untuk tak lakukan pembunuhan untuk mencegah ditanya bek mudah tak pokok kau kampung kali kilo yang kelih no waqat yakunu muhtamila ya hasil hikmah daripada mensyariatkan hukum na yang muhtamila lu pernah menjadi buat video leko buat turah perkena lombagi turah baliko buat matali ilat nas leh oh imak ni na yang 30%, na yang 75%, na yang 50%, na yang 25%, kata-kata 50-50 kata muhtamil kena na pernah lupa ni. Kata-kata muhtamil na kemungkinan 50-50. Kamu kata na kemungkinan lemah 25%. Kamu kata kemungkinan hal lain 75%. Yang keempat tu. Kamu kata. Ya, jadi turah muhtamilan ini, turah muhtamilan itu ada dua. Ada secara sawaan, mampu-mampu. Ada secara marjuhan, lemah, 25%. Jadi, cakap yang tak boleh, yang boleh. Muhtamilan, muhtamil, hasil ji muhtamil, sama lagi muhtamil, tenafi ji. Kemungkinan, hasil, sama lagi kemungkinan hana hasil yang turah haji kamu orang kadang-kadang turah muhtamilnya dan sawa'ah berarti itu kemungkinan hasil hikmah 50% kemungkinan hana hasil hikmah 50% cik lagi contoh tu bak makalah hak khamar hak khamar hak minuman miras elak itu inah yang memabukkanlah hikmah haji nampu mencegah untuk jek minuman mabuk jek berkena i mabuk kamu orang hikmah haji hikmah mencegah mibak jek i mabuk hukum ni haramlah elak ni pun memabukkan hak ni pun iaitu berkena menyohat menyohukum yang haram menyohat iaitu berkena menyohat 20 gajilik hukuman ni 20 gajilik nilai-nilai 20 gajilik kamu orang hukum ni harus yang tak apa lagi kisah mana punya hukum kisah tu wajib punya hukuman ni pun iaitu hukum mencung puan mati tak apa kau mati maka tengok puan mati je kan jelas ya kamu orang yang matalah batek kata lelon tulis hebat batek lelon tulis mati lelon tulis dengan hukum nya pergi tu kro juga bek payah kok bek kena pakai tu tak teh nampak teh balik kok kena bak teh dengan tulis bak teh
kena batang atau tulis hukum hara. Bukan yang tulis ini kan hak tamah. Yang tulis batang hukum ji. Faham hukum ji pada hak hukuman ji hukuman hak hak tamah pada hara. Hukuman hak hak tamah hukuman tamah di dua jilid. Ya pergi tu keluar tu. Kamu apa? Ya jadi yang kena apa tu? Khamah, khamah. Ya, kamu apa? Hak khamah. Ke hikmah ni, dia kata hikmah ni. Mencegah. Hukum ni apa? Menyuh hukum khamah hari. Kamu apa? Menyuh tarat apa perkena syariat atau hukum itu hak khamah. Hak khamah perlu gajilid. Yang hukum ni. Perlu gajilid. Ataupun hukum hukum dah kripi ni hari. Ke ilaj itu memabukkan. Kamu apa? Ilaj itu memabukkan. Hikmah itu mencegah. Ya, kamu apa? Atau ilaj itu memabukkan. Ilaj iaitu perkena terjadi mafasid atau terjadi kerosakan dalam diri kita. Kamu apa? Terjadi kerosakan keruh dia. Ya, ilaj itu. Hikmah ni mencegah. Karena pakon lembu. Pakon je nyua mompluh-mompluh. Karena orang yang taat aturannya mompluh persen. Sedangkan orang yang hendak taat aturan aturannya mompluh persen je. Nyambak lahir kita yang lembu. Kamu apa? Nyambak lahir kita yang. Nampak? Bak lahir kita yang. Okey, bak lahir. Bak lahir kita yang. Bukan buat nafsu amri ilmu, bukan buat lahir mahfud atau bukan buat ilmu Tuhan. Ini buat lahir dia. Maka buat lahir dia berarti menurut menurut keteliti, menurut keperita. Lagi yang berarti 50% berarti orang yang taat, orang yang hendak taat 50% je. Jadi matalah hukumannya 50% orang yang taat. Ini menurut lahir dia, asli keperita. Kamu ini siapa? Ini orang ni, kamu apa? Kamu apa? Ha, yang keselanjutnya marjuhah. Ka marjuhah. Marjuhahnya wapre mau persen, lemo. Karena lebih kuat hasil, karena lebih kuat hana hasil. Kamu lebih kuat hana hasil. Menyo ke hasil hikmah wapre mau persen. Menyo hana hasil hikmah 75%. Maka maka dia ke marjuhah, lemo marjuhah makna haji. Kamu toh contoh ni. Lagi matalah tawalud, bak matalah menikah amat, tawalud, keturunan, anuk manuk, anuk matalah haji. Soal anak pada menikahi budak ni, minyak tam kahwin dengan budak ni. Tam kahwin dengan budak ni, jep kahwin dengan budak, kau hancur. Tapi benar syarat. Kamu anggap, ini syarat ni. Tak salah tak bawa haji lagi ada dalam program tu, salah tak bawa haji pun. Ia aku mendina anak tu. Mereka madia bergabak apa? Kau, anak madia bergabak apa? Yang dina dia hudid dalam puluh nanti peluang untuk tak berdina 75% baik berkah satu dia 75% kata ni halam imedan nanti kamu apa pengen apa tu apa yang hanya tak berdua apa murah kamu apa apa tak ganding kau mesti tahu apa tak ganding lah jadi peluang untuk berdina kaya tak kerana dalam puluh nanti dengar kamu apa alham kata kamu lampu nanti dengan ataupun kau tak kerja lampu berkenaan dalam tempat yang mudah dalam dina lah ke mahal dalam kahwin dengan orang merdeka hana kamu apa menyontuk mudina hana tamahan kamu apa menyontuk huria dalam kahwin dengan huria mahana kamu apa mahana mahal daya-daya mudina kamu apa dalam kahwin dengan orang merdeka hana mampu. Yang dua cara ni. Dua cara ni lah. Kalau nak tak fitih tu. Kamu apa? Yang kau kajum kahwin dengan muda. Yang. Berarti pun hukum kahwin dengan muda. Boleh? Kahwin dengan muda boleh? Kamu apa? Kahwin dengan muda boleh? Kamu apa? Boleh kahwin dengan muda. Ain lagi pun. Boleh berhajat. Mau berhajat apa? Ada lagi jangkong kahwin dengan muda. Ketel, lihat ketel. Kamu apa? Kamu, ka hikmah itu, anu, tawalu,
Ya, tawalud aja hikmah. Ka, tawaludnya paling pegah. Hasil anak genisbah kita nyo, waktu mempersen hasil ini. Kamu apa? Waktu 25% itu, kon genisbah kan kita nyo. Tapi dalam kaya ngan budak aku, anak budak, anak je ke budak lagi, anak je ke budak. Makanya habis gue ngan budak, anak je ke budak. Ya, kamu apa? Anak je ke budak, 25%. Berarti je ke budak, 25%. Je ke anak dia, yang kena buat kamu lama. Kamu apa? Ya maka ji soal anu bak menikah amak nyo hikmah ji hasil ji 25% lemokna hasil hikmah. Kamu ka wap 75% ana hasil. Ya yang lagi oti. Kong kamho nyo kaji anu le oti video nanti akan ada sambung lah. Menurut pendapat asah diliku surah 2 yang akhir apa je dah cok kailat nya pergi menonton video aku tu insyaallah kaji ain oleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.